Kisah benar pembunuhan beramai-ramai yang kini telah menjadi sejarah hitam buat yang terlibat. Sebelum saya teruskan, saya mohon untuk anda tekan button subscribe di bawah tanda sokongan kepada channel ini. Pada tahun 1947, terdapat satu pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di dalam sebuah kereta api di Malaysia. Pelaku Mataram bin Sa'al atau lebih dikenali sebagai Uto telah disabitkan kesalahan kerana menikam dan membunuh 11 orang sewaktu berada di dalam sebuah kereta api dan di sebuah kongsi, iaitu bangunan pemilikan bersama bangsa Cina. Uto merupakan seorang penanam padi yang berasal dari Pulau Tunggal berdekatan Sumatera, Indonesia. Uto mempunyai sebuah ladang di Parit 6 Bagan Terap berdekatan Teluk Anson di Perak. Sebelum kejadian, suspek dikatakan telah menjual rumah dan tanah miliknya dengan harga 200 straight dollar, kira-kira RM35,600 pada hari ini untuk pulang ke tanah airnya di Sumatera, Indonesia. Perjalanan dimulakan oleh Uto, isteri dan 3 orang anak mereka dengan menaiki kereta api dari Kuala Lumpur menuju ke Singapura. Setelah sampai di Singapura, malang menimpa keluarga terbabit apabila mereka mendapat tahu bahawa wang mereka tidak cukup untuk membeli tiket feri ke Sumatera. Sejak itu, akibat gagal pulang ke tanah air, Uto dikatakan mengalami kemurungan. Malah isterinya mendakwa lelaki tersebut tidak tidur langsung selama 2 hari berturut-turut. Pada 9 Oktober, Uto membuat keputusan untuk kembali ke Perak bersama keluarganya. Mereka menaiki bas ke Labis sebelum menaiki kereta api dari Singapura ke Kuala Lumpur. Di sepanjang perjalanan itu, Uto yang berusia 30 tahun ketika itu dikatakan menjadi sangat pendiam. Namun begitu, lebih kurang jam 6.10 petang ketika kereta api baru sahaja melepasi Bangi, Uto tiba-tiba meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke bahagian restoran. Sebaik sahaja tiba di restoran, lelaki itu mengeluarkan sebilah pisau lipat dan menikam 3 orang pegawai British yang sedang menikmati makanan mereka di sebuah meja. Akibat dari serangan tersebut, Sarjan Herbert Victor Marston telah disahkan mati di tempat kejadian akibat tikaman yang tepat pada jantung beliau. Seorang lagi pegawai British, J. Cormack, turut mati setelah ditikam pada bahagian abdomen. Pegawai Robert Ruston pula cedera parah. Selain daripada pegawai tersebut, Uto juga telah menyerang seorang lelaki berbangsa Melayu, Muhammad Yusof, dan seorang lelaki berbangsa India bernama Malimalai. Muhammad Yusof dan Malimalai meninggal dunia beberapa hari kemudian. Akibat dari serangan itu, kereta api terpaksa berhenti secara kecemasan. Uto mengambil peluang ini untuk lari ke dalam sebuah hutan berdekatan. Dia telah menikam seorang geladangan berbangsa Cina sehingga mati. Beberapa kilometer dari tempat kejadian, Uto dikatakan telah memasuki sebuah rumah kongsi dan telah membunuh Chiao Hin, 40 tahun, 2 orang wanita tua dan 3 orang kanak-kanak selain mencederakan 9 mangsa yang lain. Semasa anggota polis sedang mencari Uto di kawasan hutan di Bangi, Uto dilaporkan telah berjalan sejauh kira-kira 144 km sebelum sampai ke rumahnya di Parit 6, 36 jam kemudian. Polis telah berjaya menangkap Uto dan soal siasat telah dijalankan. Apabila polis menyoal siasat lelaki itu, Uto berkata dia sudah kehabisan wang untuk pulang ke Sumatera dan sudah terpisah dengan keluarganya. Namun begitu, Uto menipu pihak polis dengan berkata dia dihalau oleh pekerja kereta api kerana terlibat dalam satu pergaduhan dengan seorang lelaki yang telah menumpahkan minuman ke atasnya. Salah seorang pegawai polis yang terbaca tentang kisah pembunuhan beramai-ramai di dalam kereta api di Bangi itu telah mengesyaki Uto sebagai suspek. Oleh itu, Uto ditahan dan dibawa ke Balai Polis Sabak Bernam. Isteri Uto sendiri yang telah mengecam suaminya sebagai lelaki yang telah melakukan pembunuhan di dalam sebuah kereta api.
Oleh itu, Uto didapati bersalah dan didakwa di sebuah mahkamah atas tuduhan membunuh dua orang pegawai British. Dan akhirnya, pada 29 Oktober, Uto telah dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan setelah diisytiharkan kurang siuman. Laporan mengenai Mat Taram atau Uto ini tamat begitu sahaja. Tiada laporan lain mengenai beliau sehingga kini. Bagaimanakah nasib isteri dan anak-anak beliau juga tidak diketahui. Jika anda mempunyai sebarang cadangan untuk saya, kupaskan, sila tinggalkan di bahagian komen. Terima kasih kerana menonton video ini.